Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat-sihat ya? Okey, hari ini kita masak satu lagi jenis nasi goreng. Terlebih dulu, mohon maaf ya kerana suara tidak begitu baik kerana baru saja mengalami batuk ya. Nasi goreng telur masin ini sangat mudah untuk menyediakan dan cepat ya. Kepada ibu-ibu yang ingin menjadikan suatu sarapan yang cepat, bolehlah cuba nasi goreng telur masin ataupun salted egg ini. Bahan lebih terperinci saya akan tulis di deskripsi ya, jangan risau. Dan semua bahan-bahannya mudah kita dapati, membuatnya juga senang. Okey, let's start masak ya. Mula-mula kita panaskan butter kerana untuk memberi rasa yang lebih sedap kita gunakan butter lah ya, tak perlu gunakan minyak masak macam biasa. Sila ikuti step by step yang akan saya tunjukkan di video ya. Sebab semuanya tak adalah yang susah, senang-senang saja. Cuma kalau salted egg tu tadi, telur masin tu, kalau kita nak gunakan telur masin yang kita rebus sendiri pun boleh. Cuma kita rebus 2 biji dan ambil kuningnya saja. Dan sekarang ini telah ada yang serbuk salted egg yang siap dijual ya. Kalau kita dapat yang itu, kita gunakan yang itu. Boleh juga gunakan dalam 2 sudu setakat yang kita rasa sesuai lah untuk nasi kita ya. Di sini saya letakkan sedikit daun kari kerana daun kari itu nanti akan memberikan aroma yang sedap kepada nasi goreng telur masin. Kerana telur masin itu ada bau khas dia, bila kita campurkan dengan kari, dia jadi lebih enak baunya. Di sini saya juga menggunakan daging ayam kisar ya, sebagai pelengkap kepada nasi goreng ini. Kalau kita tak ada daging ayam ini, kita gantikan dengan udang. Tapi kita pastikan udang tu kita goreng sekejap dahulu sebelum kita masukkan ke dalam ramuan nasi ni. Saya juga memasukkan sayuran campuran ke dalam nasi goreng kita. Tetapi kalau tidak sukakan sayuran campuran ini, bolehlah gunakan sayur lain ya, seperti kacang panjang dan sebagainya, yang sesuai dengan selera kita masing-masing lah. Tak ada masalah jenis sayur yang kita pilih tu. Di tahap ini, masukkanlah nasi sejuk yang telah kita sediakan tadi. Sedikit sos tiram sebagai pelengkap rasa. Sedikit garam, jangan banyak-banyak ya sebab telur masin tadi telah pun masin. Dah jadi macam ni, bolehlah kita rasa.
Tengok tu, kan dah siap? Mudah kan? Tak susah buat nasi goreng telur ikan masin ni. Kita hidangkan sesuai cita rasa sendiri. Kalau saya suka hidangkan macam ni sebab kita makan di kedai pun inilah caranya. Presentation yang cantik kan? Ha, jadi, kita bereksperimen lah dengan kepandaian kita sendiri macam mana nak hidang ni. Okey, kepada yang belum subscribe tu, silalah subscribe ya. Sebab banyak lagi perkara yang saya nak kongsi. Dan bolehlah mencuba nasi goreng telur masin ni kepada siapa-siapa yang terasa ingin makan. Okey, oleh itu setakat ini dulu buat kali ini. Dan saya rasa kita akan bertemu lagi di lain rancangan. Dan diucapkan Assalamualaikum.